Hari ini kita mau bikin martabak tipis lipat, cemilan untuk abang akak. Yuk kita simak bahan-bahan dan cara membuatnya. Siapkan 150 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, telur ayam ya, selai coklat sesuai selera, diganti selai apa aja terserah, yang ada aja, mentega untuk olesan isiannya, nggak pakai juga nggak apa-apa, 1/2 sendok teh vanila, 1/2 sendok teh baking powder, air 220 ml kurang lebih. Siapkan blender, masukkan telur, gula pasir, di mixer juga boleh ya, kalau ibu di blender aja biar praktis. Tepung terigu, sedikit-sedikit juga boleh. Air, kalau blendernya kecil boleh sedikit-sedikit, di mixer juga boleh. Kalau mau diaduk manual, gulanya sebisa mungkin di blender sampai lembut. Nah, lalu kita blender sampai tercampur rata. Selesai di blender, kita kasih baking powder, lalu kita blender lagi semuanya sampai tercampur rata. Kita tuang ke wadah, adonannya cukup encer ya, nggak terlalu kental. Lalu kita masukkan vanili cairnya, aduk-aduk rata lagi. Kita olesi teflonnya dengan sedikit minyak dulu ya. Langsung kita cetak martabaknya. Langsung kita cetak di teflon ukuran 20. Mencetaknya seperti kita membuat kulit risol ya. Tipis aja, pakai api kecil. Tunggu sampai permukaannya agak kering. Lalu setelah permukaannya kering, kita oles margarin. Tipis-tipis aja. Lanjut, kita beri selai coklat. Agak kering, kita lipat. Hati-hati ya, panas. Lipat lagi, belum kering. Tada, gampang kan? Tada. Martabak lipat ala ibu sudah jadi. Lumayan untuk cemilan kan. Nah, silahkan di cobain hasil kreasi ibu. Apa bang? Martabak tipis. Tipis. Sok, cobain. Cobain. Harusnya mau bilang martabak coklat. Crispy ya. Crispy di luar,
lembut di dalam. Kenapa? Belanja. Sampai jumpa di resep ibu selanjutnya. Assalamualaikum. Hai. Terima kasih sudah menonton video kami, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like video kami.